Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Syair Ramadan kembali hadir lagi di tahun ini untuk menemani kita semua. Yuk, tonton dan dukung peserta favorit kamu di Syair Ramadan 2022. Tapi sebelum itu, subscribe dulu YouTube official GTV ID. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe ya. Selamat menonton. Pemirsa, kita kembali lagi di Syair Ramadan 2022. Empat peserta sudah menunjukkan talenta bercahaya mereka untuk Anda pemirsa setia GTV. Tapi sayangnya, dari keempat peserta hanya satu peserta yang akan lolos ke babak berikutnya. Artinya tiga peserta harus berhenti langkahnya. Dewan juri sudah memberikan komentar satu persatu untuk keempat peserta. Siapakah yang akan lolos ke babak berikutnya? Kang Arman Maulana, silakan. Terima kasih, Yan. Kalian berempat malam ini membuka Syair Ramadan 2022. Kami dari Dewan Juri terima kasih karena kalian sudah menampilkan yang terbaik dari yang terbaik dari diri kalian. Kalau ada kesalahan itu wajar. Saya, Bunda Inul juga nyanyi sampai detik ini juga masih ada kok kesalahan di stage itu masih selalu. Namanya juga manusia ya. Tapi tetap ini adalah sebuah kompetisi dan saya, Bunda Inul dan Bang Jack harus memutuskan siapa yang dari malam ini yang bisa melanjutkan di Syair Ramadan 2022 ini. Jadi kami bertiga sudah memutuskan untuk Syair Ramadan 2022 hari ini yang kita pilih adalah kami pilih Helmy. Helmy dari Jakarta, selamat. Alhamdulillah Helmy berhasil lolos ke babak berikutnya. Alhamdulillah. Selamat sekali lagi Helmy. Dan mohon maaf untuk ketiga peserta lainnya. Semoga tetap bersemangat untuk menunjukkan talenta bercahaya kalian di luar sana. Helmy, selamat sekali lagi, kamu akan melaju ke babak berikutnya. Helmy adalah anak didiknya dari Danang sang mentor ya. Selamat Danang, kamu sebagai mentor juga pasti bahagia. Dan Dewan Juri, kami ucapkan terima kasih banyak untuk komentar dan juga penilaian termasuk meloloskan Helmy pada malam hari ini. Tapi pemirsa, tentu saja Syair Ramadan 2022 kita akan tayang sepanjang bulan Ramadan dan termasuk besok kita juga akan hadir dengan empat peserta baru lainnya. Dan masih sama seperti malam hari ini, hanya ada satu peserta yang akan lolos ke babak berikutnya. Pastikan Anda besok untuk kembali lagi pada pukul 21 lewat 20 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya hanya di GTV. Pilihan terbaik keluarga Indonesia. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia sekali lagi Helmy dari Jakarta. Aku bersyukur kau di sini kasih, di kau buku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir ubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku. Kau anugerah sang maharahim, semoga Allah berkahi kita. Kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan aku di jannah, temukan kekuatanku di sisimu. Kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepada
padamu. Bersamamu ku sadari inilah cinta. Tiada ragu, hanya kaulah hidup cintaku.